Wanita iblis jeli, tempat tiga. Walaupun buta, tetapi ternyata ama M itu seperti dapat melihat. Dengan cepat, Yamin cekal kedua lutut Siula Laiem setelah mengurut beberapa jenak. Wajah ama M itu mengerut gelap dan menghela napas. Ah, ternyata benar luka akibat mah CiU, katanya, dan orang itu telah menggunakan tenaga berat agar kedua kakimu lumpuh. Untunglah, engka segera datang kemari. Terlambat dua tiga hari lagi, aku tentu tak dapat menolongmu. Kecuali harus memotong kedua kakimu, barulah engkau dapat hidup. Karena kalau dibiarkan, luka itu akan membusuk dan akan menjalar ke seluruh tubuhmu hingga engkau binasa. Diam-diam siulem bersyukur karena tak terlambat datang ke situ. Ama embuta itu menerangkan pula bahwa urat nadir ruas tulang lutut pemuda itu sudah mulai membusuk. Siula M terbeliak, terima kasih atas pertolongan lo Ciyampuwe. Tetapi entah berapa lama luka itu dapat sembuh. Paling tidak harus sebulan-sebulan Siula M terperanjat. Itu paling cepat. Jika mendapat halangan kemungkinan tentu akan lebih lama lagi, kata Ama M itu, aku meluluskan untuk mengobatimu sampai sembuh. Tetapi aku tak mau mima KSA. Jika engkau merasa terlalu lama, silahkan tinggalkan aku karena setiap kali mengobati orang aku tak mau setengah-setengah. Tetapi hendakku beritahukan kepadamu, kata ama m buta itu pula dalam dunia ini kecuali aku seorang, mungkin tiada ada orang lain lagi yang dapat mengobati lukamu itu. Camkan dan pikirlah baik-baik. Diam-diam siula m minimang jika kedua kakinya lumpuh tentu tak mungkin ia akan meyakinkan ilmu silat sakti padahal ia harus menolong Hui Ing dan Hian Song yang sedang berada dalam cengkeraman si manusia aneh Bantian Seng. Tanpa ilmu silat sakti, tak mungkin ia dapat mengatasi manusia Bantian Seng itu. Baiklah, aku bersedia tinggal di sini dan menerima pengobatan Lo Chiam Pue sebentar akan suruh kereta itu pergi, segera aku balik kemari. Akhirnya Xiu yang memutuskan Ama M buta itu memberi isyarat supaya Siula M jangan bicara. Siula M terkesiap dan memasang telinga. Ah, ternyata terdengar suara mendengung lemah, mirip suara tawon. Hanya suara tawon. Tak mungkin tawon begitu keras suaranya, tukas si ama M buta seraya memungut sebutir batu sebesar telur dari samping meja. Siula M melirik. Ternyata di tepi meja sembahyang tersebut terdapat setumpuk batu kecil-kecil. Entah jumlahnya berapa ratus biji. Hektometer, rupanya dia memang sudah siap sedia. Untuk menghadapi gangguan musuh, pikir Siula M. Suara mendengus itu makin lama makin dekat dan masuk dalam ruang. Hai, tawon raksasa teriak Siula M ketika berpaling serempak dengan teriakan itu, Siima M butap pun sudah. Ayuhkan tangannya. Dengan telinga sebagai ganti matanya. Yang buta, dapatlah ia membedakan letak arah sasarannya. Biluk, tawon raksasa itu terhantam jatuh. Hebat Siulami memuji Ama M buta itu kerutkan alis lalu menyuruh Siulami Mimeriksa keadaan tawon itu. Tiga kali lipat besarnya dari tawon biasa kata Siula M. Tiba-tiba Ama M buta itu berdiri, ujarnya, Kedatanganmu memang kebetulan tepat sekali. Terlambat setengah hari saja, mungkin aku sudah pergi dari sini. Setelah berhenti sejenak, wajah ama M buta itu mengerut serius, pergilah kepada keretamu dan siapkan makanan yang lebih banyak. Dan, lekas yang kau kembali kemari, aku akan mencarikan daun obat untukmu. Si Ulayami lakukan apa yang diperintah itu lalu bergegas-gegas masuk ke dalam kuil lagi tampak Siema M menyanggul. Sehelai karung kain di bahunya, menjemput dua genggam batu dimasukkan ke dalam karung itu lalu mengambil tongkatnya. Duduklah kemori, akan kubuka urat nadi lututmu yang terkunci itu, serunya. Setelah mengurut-urut kedua lutut siulem ama M itu mengambil sebuah botol obat, katanya, dalam botol ini terisi 30 butir pil sebelum matahari terbit, setiap pagi engkau tuakan sebutir. Lalu hancurkan dua pil dan lumurkan pada lututmu. Cukup untuk dipakai sepuluh hari. Aku hendak mencari daun obat. Paling lama sepuluh hari, tentu akan kembali. Siula M mengiakan dan mengucap terima kasih. Berkata pula ama M buta itu, setelah ku buka jalan darah urat nadimu, sejam kemudian engkau tentu merasa sakit pada lututmu. Dan sakitnya makin lama makin keras. Tiap hari engkau harus menderita siksaan sampai 4 jam. Biarkan saja derita kesakitan itu, jangan coba engkau lawan dengan mengerahkan tenaga adalah M. Agar jangan salah terus. Siula M mengatakan. Ketika melangkah sampai di ambang pintu, ama M buta itu tiba-tiba berpaling lagi, masih ada sebuah hal lagi. Hampir saja aku lupa memberitahu kepadamu. Silahkan Lo ciam Po beri pesan. Pada saat aku pergi, jika ada orang datang kemari, sekali-kali jangan engkau marah dan berkelahi. Biarlah dia menghina habis-habisan, engkau harus tahan diri kata ama em buta itu terus loncat keluar dan lenyap. Siula em pejamkan mata mulai bersemedi lagi. Dalam terapat yang sesunyi itu, desir angin kedengaran menyeramkan sekali. Entah selang berapa lama, Tiba-tiba Siulem merasakan kedua lututnya mulai sakit. Apa yang dikatakan? Ama M. Buta itu memang benar sakitnya seperti disayat dengan pedang yang dibakar. Hampir ia tak kuat bertahan. Ia membuka matu dan mi mandang ke sekeciling. Ia teringat bahwa Ama M. Buta itu melarangnya supaya jangan mergerahkan tenaga dalam untuk melawan kesakitan. Ia coba menuruti pesan itu. Ketika tenaga dalam dilonggarkannya, ternyata rasa sakitnya berkurang sekali. Menjelang malam, rasa sakit itu sudah lenyap setelah makan, Siu Lam mulai bersemedi lagi. Malam itu berlalu dengan tenang. Cepat tiga hari telah lalu selama itu setiap hari ia harus menderita kesakitan selama empat jam. Dan kian hari rasa sakit itu kian hebat seperti dibakar api setiap akan terasa sakit, ia kendorkan tenaga dalam agar tidak menderita sekali. Pada hari keempat, tiba-tiba belasan ekor tawon raksasa menyerbu ke dalam ruang kuil itu, buru saja Siu Lam terlepas dari kesakitan lukanya. Ia terkejut melihat tawon besar itu. Celaka, kalau sampsi digigit binatang itu, diriku tentu lebih celaka lagi, pikir Siu Lam. Ia terus menyambar tongkat dan siap memperhatikan gerak-gerik tawon. Ia memperhitungkan tentu dapat menyapu binatang itu. Setelah terbang berputar-putar dalam ruang, kawanan tawon itu tiba-tiba terbang pergi. Si yang menghela napas longgar. Tetapi diam-diam ia heran, jelas di dalam kuil tiada terdapat tanaman bunga, tetapi mengapa kawanan tawon itu terbang masuk? Sokonyong-konyong ia dikejutkan oleh gemuruh dengung tawon berbunyi. Dan pada lain saat berpuluh-puluh ekor tawon raksasa terbang masuk ke dalam ruangan. Dan menyusul tak henti-hentinya berpuluh tahun masuk lagi. Dalam beberapa kejep saja, tak kurang dari seratus ekor jumlahnya. Ah, celaka, tak nyana aku puisiula m, harus mengalami kebinasaan begini. Diam-diam ia mengeluh. Tiba-tiba sesosok tubuh melesat dan muncul di ambang pintu. Dia mengenakan baju dan celana pendek dan mencekal sebuah bok liong atau sangkar kayu yang panjang. Sangkar itu berukir naga-nagaan. Ternyata sangkar bok liong itulah yang mengeluarkan tawon-tawon raksasa. Ketika mi mandang wajah orang itu, tersiraplah darah siulayam sepasang mata orang itu mi memancarkan sinar berapi-api penuh dendam kesumat. Siapa engkau tegur orang itu? Mi bengis? Serentak teringatlah Siu M akan pesan si Imah M. Buta tadi segera ia menerangkan namanya. Orang aneh itu memandangnya beberapa jenak, ujarnya. Kedua lututmu begitu besar, apakah terluka? Siula M mengiyakan. Tiba-tiba wajah orang itu berubah, serunya Mi meringas kemana Imam Hidung Kerbau itu, bilang lekas ya ayunkan Bok Liong dan kawanan tawon raksasa berhamburan keluar. Mereka menyerbu Siu M. Bermula Siula M hendak menyapu dengan tongkat tetapi pada lain saat cepat ia batalkan lagi. Pertama, ia hendak mentaati pesan Siima M buta. Dan kedua kali merasa tak mungkin dapat melawan serangan sekian banyak tawon-tawon beracun. Dalam pada itu kawanan tawon itu mulai bertaburan menyambar sekeliling tubuh Siula M. Bayangkan, ribuan ekor tawon besar yang beracun mendengung-dengung menyambar Siula M. Si Hulaim menghela napas dan pejamkan mata menyerah nasib. Ilmu semadi dari kaum agama memang benar-benar hebat sekali. Si Ulam dapat membebaskan diri dalam kehampaan dan tak menghiraukan lagi keadaan di sekelilingnya. Yang terasa hanyalah tenaga murni mulai merangsang ke atas kepala lalu menebar ke seluruh tubuhnya. Entah berapa lama serangan jiwa itu berlangsung. Yang jelas Siula M terkejut ketika telinganya terngiang oleh suara tertawa gelap-gelap. Ketika Mi mandang ke muka ternyata ribuan tawon tadi sudah lenyap. Rupanya tentu masuk ke dalam bok liong. Tetapi orang berbaju pendek tadi duduk di lantai berhadapan dengannya sebatang lilin merah, tengah menyala terang. Penyata hari sudah malam. M. Budak, nyalimu besar sekali seru orang tinggi kurus berbaju pendek itu. Sejak menerima pelajaran menyalurkan napas dari paderi Kak Bong dan Kak Hui, biasanya tidak merasa mendapat suatu kemajuan apa-apa. Tetapi pada saat itu ia rasakan tubuhnya nyaman sekali dan semangatnya pun segar. Ah, lo kelampu keliwat mimuji, sahutnya tertawa hambar. Tiba-tiba orang itu merogoh ke dalam bok liong dan mengeluarkan serangan madu, cobalah rasakan bagaimana mulutku ini. Diam-diam siula yang menimang. Jika orang itu bermaksud jahat, tentu dengan mudah sudah membunuhnya. Biarlah ia menerima pemberian itu. Ah, benar-benar madu istimewa serunya Mimuji setelah mencicipi madu. Orang itu tertawa, budak, dalam ruang kuil terdapat seorang penghuni, seorang imam buta. Kemanakah dia sekarang? Siula M kerutkan dahi, serunya, mengapa Lo Chiam hendak mencari? aku mempunyai perjanjian seumur hidup dengan dia. Jika tak berjumpa, aku tak mau mati dulu. Si yang menanyakan nama orang itu. Sudah lama sekali aku tak muncul keluar. Kalian awak anak muda tentu tak mengetahui namaku Nyo ahli tawon. Dahulu orang persilatan Mim beri julukan Raja Tawon kepadaku kata orang itu. Diam-diam Siulayam geli mendengar gelaran itu, oh, Kiranya Yan Ye Allah Ciampu. Orang itu mengangguk-angguk, sudah berpuluh tahun tiada orang yang menyebut begitu, tiba-tiba wajahnya berubah, lalu, engkau belum menjawab pertanyaanku. Kemanakah si ama M buta itu? Mi metik daun obat untukku, sahut siula M. Pulangnya. Menurut pesannya, paling lama sepuluh hari sekarang sudah berapa hari? Sampai hari ini sudah hari kelima. Bagus, akan kutunggunya di sini, kata N.I.O.Ko. Apakah lo campur ini sahabatnya? Sahut N.I.O.Ko, entah sahabat entah musuh, sukar dibilang. Tak perlu engkau turut campur. Eh, berapakah umurmu sekarang? Cepat-cepat ia berganti nada. 21. N.I.O.Ko menghela napas. Ah, aku sudah 93 tahun. Bila matiku kuatir ilmu Mi melihara tawon ini akan turut lenyap. Mi mandang ke arah sarang tawon, siulem hendak bicara tetapi tak jadi. Nyo ko mengicupkan mata, ujarnya, nyalimu cukup besar, budak dan tulang-tulangmu bagus sekali sayang engka sudah masuk menjadi murid si ama buta itu. Aku sudah mempunyai guru dan tidak menjadi murid toti yang itu siula M menerangkan. Bohong bentak Nyo ko. Uh, apa salahku Siu Lam tertegun kaget. Nio menutup metu dan tak menghiraukan pemuda itu lagi. Siu Lam menyadari memang tokoh sakti itu sering aneh tingkah lakunya sekali salah kata, tentu akan menimbulkan kesulitan. Maka dia pun tak mau bicara apa-apa lagi. Keesokan harinya, Nio masih belum lenyap kemarahannya. Beberapa kali Siu Lam menegur tetap tak diacuhkan, Bahkan sehari itu, NIO kotak mau bicara sampai dua hari dua malam, mereka hanya duduk berhadapan. Masing-masing bersemedi menyalurkan tenaga dalam M. Pada hari ke-8 dari kepergian Siema M. Em buta, tiba-tiba di luar kuil terdengar suara parau seseorang, Huh, tukang pelihara tawon, sudah lama kah engkau datang? Serempak dengan suara itu, seorang ama buta pun mi masuk sambil mencekak el sebatang tongkat. Nio komi lonjak bangun, teriaknya, huh, ku kira selama hidup tak dapat berjumpa dengan engkau lagi. Tak kira akhirnya dapat kucari cari kau juga. Berak, si ama tua gentakan tongkatnya ke lantai sebuah batu lantai pun pecah. Sambil mengangkat bok liong atau sarang tawon, Nio ko berseru nyaring, Hampir 15 tahun aku mengadakan usaha mengawinkan campuran antara 36 jenis tawa beracun. Dan akhirnya berhasil mendapat semacam tawon istimewa yang amat beracun sekali. Tetapi walau tawon itu jenis yang paling beracun di dunia, mereka dapat menghasilkan madu yang luar biasa lezatnya. Ama M. Buta tertawa dingin, apa gunanya madu itu kepadaku si Ama M. Buta? Bagaimana Engkau tidak percaya Nio Ko tertawa. Bagaimana si ama M buta balas bertanya. Hektometer, cobalah engkau cicipi sedikit. Coba saja katakan apakah di dunia terdapat madu tawon yang lebih bebat dari ini kata Nio Ko seraya menjemput segenggam madu dan diangsurkan. Tanpa banyak bicara, si ama M buta menyambut i terus dimakannya. Siula M dapatkan kedua orang aneh itu sudah sama lanjut usianya. Tetapi tingkah laku mereka masih seperti kanak-kanak. Diam-diam ia merasa geli dalam hati. Bagaimana tanya Yan Ko setelah si e -M, M makan madu? Si Ama e M buta tertawa gelak. Hebat, hebat, memang hebat sekali madumu itu. Tapi sayang engkau takkan lama memakannya. Kenapa Nyo kau marah? Karena sebentar lagi engkau bakal mati. Buta busuk. Besar nian mulutmu Nio komurka sekali. Cobalah dulu bagaimana rasanya tawon-tawonku itu dulu. Nanti dulu, nanti dulu, aku hendak bicara seru si ama M. Buta. Lekas bilang, aku sudah berpuluh tahun mencarimu sudah tak sabar lagi. Berkata ama M. Buta dengan dingin, tunggu setelah budak itu sembuh dari lukanya, barulah kita nanti rundingkan acara perkelahian yang memuaskan benar-benar. Baik, ku tunggu setengah jam selewatnya itu, tak peduli engkau sudah dapat menyembuhkan lukanya atau belum, aku segera melepaskan tawon-tawonku sahut Ten Yeoko. Ama em bukan tak mau beradu mulut lagi segera ia menghampiri Siula M. Rupanya dia memang berusaha sungguh untuk mencari daun obat. Lo ciampua, apakah sudah mendapatkan obat? Ama M. Buta itu berkata pula, aku sendiri pun melakukan permintaan orang setiap tahun pada malam M. Tong Chiu atau Musim Semi, harus menuju ke Telaga He Liong dan di puncak Taisan, menunggu orang itu. Dengan kutungan jarum yang kusimpan ini, kita padukan untuk menukar dengan pedang pusaka itu. Tak peduli siapa orang itu, laki atau perempuan, dari manapun datangnya, asal membawa kutungan jarum serupa dengan yang kusimpan ini, kita segera dapat mengambil pedang pusaka. Tetapi sudah berpuluh tahun kutunggu, tak juga muncul orang yang hendak mengambil pedang itu. Oleh karena sekarang ini belum tentu aku masih dapat hidup, andai kata hidup pun tentu akan menderita luka berat maka kutungan jarum dan kotak berisi pedang pusaka ini hendak kuserahkan kepadamu agar kasuka miwakili aku menyimpannya. Berhenti sejenak ama buta itu mi lanjutkan lagi. Setiap tahun pada malam Tiong Chiu kau harus menuju ke Telaga He Liong dan di Gunung Tai san sana. Tunggulah kedatangan orang yang menyerahkan kutungan jarum itu. Jika tak datang, barulah kau tinggalkan tempat itu. Sesungguhnya Syula M hendak menceritakan apa yang diketahuinya. Tetapi kuatir menimbulkan salah faham, ia terpaksa diam dan menyambuti pemberian ama M buta itu. Tiba-tiba imam buta itu gunakan ilmu menyusup suara berkata lagi. Takkan percuma saja kau minolongi aku menyimpan kutungan jarum dan kotak pedang itu sekarang hendak kuajarkan kepadamu dua buah ilmu pukulan. Meskipun hanya dua jurus tapi ilmu pukulan itu merupakan ilmu simpananku seumur hidup sayang si Raja Tawon itu mengawasi di samping kita sehingga tak dapat kuajarkan kepadamu jurus demi jurus. Maka terpaksa hanya aku beri pelajaran secara lisan saja. Dapat tidaknya kau mi tergantung pada beruntungan dan bakatmu. Lo Ciampul. TMPO sangat berharga sekali. Tukas sama M buta itu, tak perlu kau bilang ini itu. Mari kita manfaatkan tempo dengan cepat. Dan tanpa menghiraukan adakah Siula yang mau mendengarkan dengan perhatian atau tidak, segera ama M buta itu mengajarkan secara lisan melalui ilmu menyusup suara. Siula M terpaksa mendengarkan dengan seluruh perhatian dan mencatat dalam hati. Selesai mengajarkan secara lisan, Tiba-tiba Ama M itu berbangku dan menyambar tongkatnya. Pak Tua Pemelihara Tawon, "Hayo kita mulai sekali lompat." Ama M buta itu melesat keluar ruang sekalipun kedua matanya. Buta tapi ternyata gerakan luar biasa gesit dan tepat. Ia yang turun tepat di tengah halaman Nyo Nio ko tertawa gelak seluruhnya. "Bagus. Berpuluh tahun tak berjumpa." Ternyata engkau masih segagah dahulu. Orang Sbnyo, sebelum ditempur, aku hendak mengajukan sebuah permintaan kepadamu seru M Buta. Sambil mengangkat bok Liong, Naiko mengejar keluar seraya berseru, katakanlah. Budak ini sebenarnya tak kenal padaku. Dia kemari karena hendak mengobatkan kakinya. Urusan kita berdua, janganlah ditimpahkan pada lain orang. Nio Ko tertawa dingin, asal dia jangan mengganggu, tentu ku luluskan permintaanmu tetapi jika dia turut campur, berarti dia cari mati sendiri. Jangan mempersalahkan aku. Bijaksana juga kata-kata itu, kata Siema M. Buta lalu berseru keras kepada Siula M., dengarlah, hai budak. Telah kucarikan obat untuk lukamu itu. Asal engkau menuruti petunjukku, tentu sembuh dengan cepat. Aku mempunyai dendam permusuhan dengan si tua tukang tawon Mi. Dia sudah menghabiskan waktunya selama berpuluh-puluh tahun untuk Mi melihara tawon besar yang beracun. Tujuannya hendak menghimpas hutang-hutang priutang sakit hati dengan aku. Karena itu, dalam pertempuran nanti, siapa saja yang kalah dan menang, jangan sekali-kali engkau membantu. Siula M terkesiap tak menyaut. Engkau harus meluluskan nasihatku itu. Baru akan lega hatiku. Tiba-tiba, Nio Ko berputar tubuh dan memandang Siulem dengan menyala-nyala. Jika engkau hendak membantunya, sekarang jugalah, eh, um, kau boleh ikut. Jika setelah kulukainya, engkau baru membantu, berarti seperti telur diadu dengan tanduk. Sahut Siu Lem, Tiong itu telah melepas budi kepadaku, menerima budi orang. Sudah selayaknya kalau dibalas. Berdasarkan peraturan kaum persilatan, aku tak dapat berpeluk tangan mi lihat saja. Siapa suruh engkau mi balas budi kepadaku? Hektometer, manusia yang tak tahu diri Syuhiman buta mi maki marah sekali. Tetapi Syulem tak mengiraukan, katanya pula, karena lo berdua hendak menyelesaikan dendam permusuhan yang lalu, Aku tak mengerti siapa yang salah dan siapa yang benar. Maka tak dapat diputuskan, harus atau tidak aku turun tangan mencampur urusan ini. Budak kecil, besar benar mulutmu bentak -O -O. Si Siulayam menghela nafas, sebaiknya locian PWE dapat menghapus dendam lama itu, tak perlulah aku melihat juatup pertumpahan darah yang ngeri. Rupanya kata-kata siulayam itu mempunyai pengaruh. Tampak wajah kedua orang tua itu mengerut rawan sepasang mata Nio yang menyala-nyala buas, tampak merdu padam, dan si ama embuta itu pun perlahan-lahan menundukkan kepala. Kata Xiao si lem lebih lanjut mengingat Lo Chiang sudah berusia lanjut, kiranya tentu kenal akan dua tokoh yang disebutlah M Ko Ai dan Pak Ko Ai. Tiba-tiba Nio Ko mengangkat kepala dan mim bentak marah, tutup mulutmu. Dendam kesumat yang tertanam dalam hatiku selama berpuluh-puluh tahun masakan dapat terhapus begitu saja oleh sepatah perkataanmu, ia menengadah ke langit dan berkata seorang diri, ah, yakinan selama berpuluh tahun masakan akan tersia-sia begini saja. Ama M. Buta tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda macam M. Ruas Bambu, berwarna kuning emas dan panjangnya setengah meter. Orang CNIO, meskipun mataku buta, tetapi belum tentu jatuh di tanganmu. Karena engkau belum tetap tak mau menghapus dendam segera sajalah kita mulai untuk menentukan siapa yang berhak hidup di dunia. Kalau tidak engkau tentu aku yang mati serunya dengan nada dingin. Nyo ko tertawa gelak-gelak, benar gekali menempar bang liongnya, berpuluh-puluh ekor tawon besar segera berhamburan keluar. Tampaknya binatang itu berat, ternyata gesit sekali terbangnya. Hanya dalam sekejap saja, sudah tiba di hadapan ama embuta itu. Ama embuta mengembor keras, tongkat diputar untuk menyapu binatang-binatang itu, tetapi tawo atauon itu pun lihai, serentak berhamburan ke kanan, ke kiri, atas, bawah, menyerang si ama embuta. Tertawalah si raja tawon Nyeoko, ho, ama embuta, mungkin hari ini engkau tak dapat lolos dari malaikat lemaut lagi. Ama embuta buta itu tertawa dingin. Tabung emas menyerupai ruas bambu yang dicekal di tangannya itu tiba-tiba disentakan segumpal api munkrat dari tabung emas itu, menyembur asap beberapa meter luasnya. Belasan tawon mati hangus seketika. Nio ko tercengang, serunya, bagus, ternyata kau sudah mempunyai persiapan. Siula M yang mencemaskan keselamatan ama M buta itu diam-diam bersorak dalam hati ketika melihat alat tabung emas itu dapat menyemburkan api. Diam-diam, ia memuji si ama M buta sebagai perencana yang hebat. Rupanya, senjata penyembur itu benar-benar merupakan senjata penumpas tawon yang ampuh. Berpuluh tahun engkau hamburkan untuk mengumpulkan tawon-tawon beracun di seluruh dinaya sudah tentu aku pun harus mencari daya untuk menghadapi anak buahmu yang beracun itu. Tampaknya si Raja Tawon Nio ko sayang sekali kepada tawon peliharaannya. Kuatir tawon itu akan musnah, ia tak mau menggunakan sarang bokliong lagi. Ingin kulihat apakah tabung emas penyembur api milikmu iru mampu lukaiku atau tidak. Tiba-tiba Nio ko berseru nyaring dan menerjang maju. Baru ama embuta menyimpan tabung emasnya lalu berseru menyahut. Sekalipun buta, namun aku tak mau menggunakan tabung ini untuk melukai orang. Ia menutup kata-katanya dengan sap bukan tongkat. Ternyata gerakan si Raja Tawon Nio Ko itu luar biasa gesitnya sambil loncat menerjang ia sudah mengeluarkan sepasang tonghuan atau gelang tembaga. Dengan tangan kiri ia menghantam tongkat si buta sedang gelang di tangan kanan secepat kilat dihujamkan ke dada lawan. Gerakan ama em buta tak ubah seperti orang yang tidak buta matanya. Dengan tak kalah gesit, ia menyurut mundur tiga langkah lalu tusukan tongkat ke dada lawan. Tering, tering. Nio katupkan gelang tembaga menangkis tongkat lalu secepat kilat balas menyerang. Menangkis dan menyerang, seolah-olah serempaka dilakukan dengan cepat. Tetapi si Embuta itu sudah siap sambil menghindar ia menangkis tepat. Menyaksikan permainan kedua orang aneh yang menggunakan jurus-jurus serba istimewa? terpikatah perhatian Xiu yang sejenak ia lupa akan lukanya. Kedua orang itu makin lama makin cepat bergerak senjata mereka tak henti-hentinya melancar dengan gerak perubahan yang aneh dan berbahaya. Seratus jurus kemudian, kedua orang itu seolah-olah merupakan dua sosok bayangan yang berlincahan dan diiringi dengan ring senjata beradu serta sambaran angin menderu-deru. Dalam lingkaran setombak, rumput dan debu bertebaran kemana-mana. Benar-benar suatu pertempuran yang jarang terdapat di dunia persilatan. Keduanya bertempur mati-matian serta menumpahkan seluruh kepandaian masing-masing pada saat Siulem asik mengikuti pertempuran bermutu tinggi itu, tiba-tiba ia rasakan luka pada kedua kakinya sakit sekali sehingga menyerang sampai ke ulu hati. Ia menyadari bahwa saat itu tentulah saatnya luka itu kambuh. Buru-buru ia pejamkan mata Dao bersemedi tenangkan pikiran. Entah selang berapa lama, ketika ia rasakan rasa sakit itu berkurang, ia terkejut. Mengapa suara dering gelang tembaga beradu dengan tongkat, tak kedengaran lagi? Adakah kedua orang itu sudah sama-sama binasa? Terdorong oleh keinginan yang melonjak-lonjak, cepat ia membuka mata. Dan apa yang disaksikannya, benar-benar membuatnya tersirap kaget. Kedua sateru itu masih segar bugar tetapi mereka tengah melakukan pertempuran mati-matian. Dari bertempur dengan senjata, kini ganti dengan tenaga dalam. Keduanya sama tegak berdiri mengerahkan semangat Siema Embuta mengangkat tongkatnya tangan kiri melintang ke muka ke dadanya sedang Nyeoko Kodeliki Matmi mandang lekat-lekat pada Siema M. Kepala Mirka bercucuran keringat. Jelas bahwa mereka tadi tentu sudah bertempur beberapa jurus tetapi tetap tiada yang kalah. Ama M. Butas tak kira dalam berpuluh-puluh tahun ini, kepandaianmu maju sangat pesat sekali. Seru Nyeoko. Ah, jangan mei muji. Kepandaianmu sendiri juga berlipat ganda majunya sahut si M. Buta. Sesungguhnya dalam puluhan tahun aku hanya sibuk mimi lihara tawon saja dan tidak sempat untuk meyakinkan kepandaian silat. Ah, ternyata tetap tak mampu mengalahkanmu, seorang buta saja. Hektometer, dalam berpuluh-puluh tahun itu, aku pun juga tak mempunyai waktu yang senggang seru si amam. Rupanya hari ini kita tetap tidak dapat mengetahui siapa yang lebih unggul, kata Nyeoko. Si Ama buta tersenyum, mungkin akan sama-sama terluka. Belum sempat ia bicara habis, tiba-tiba Nio Ko menyerang lagi dengan gelang tembaganya. Tetapi rupanya Imam Buta itu sudah menduga kemungkinan itu. Pada waktu tukar bicara, diam-diam ia sudah berjaga-jaga. Begitu Nio Ko bergerak cepat ia menyurut mundur tiga langkah sambil sapukan tongkatnya ke atas. Serangan itu memang telah direncanakan NIYO, maka begitu ada kesempatan ia terus nyelonong maju. Dan kali itu ia tak mau kasih kesempatan lawan untuk balas menyerang. Begitu si Ama Embuta mengangkat tongkat, cepat ia taburkan gelang tembaga ke dadanya. Si Ama Embuta benar-benar tidak mengira bahwa gelang tembaga itu bisa digunakan sebagai senjata gelap. Karena sedang mengangkat tangan ia tak keburu melindungi dadanya lagi Duk, perutnya terhantam gelang dan badannya mundur ke belakang dua langkah N.I.O. kotak Mau Mi ampun ampun segera ia susuli dengan sebuah hantaman yang tepat mengenai bahu si Ama M. Buta Celaka Ama M. Buta itu tentu tidak tahan menerima pukulan itu Siu Ia M. mengeluh Memang benar Ama M. Buta itu terhuyung-huyung jatuh ke tanah Hahaha, ama em buta, kemanakah kegaranganmu dahulu? Berpuluh-puluh tahun aku si orang Shen si mendenda em kebencian yang menyala-nyala. Hari ini dapat ku lunas sekalipun mati, puaslah hatiku seru si Raja Tawon Nyo Ko. Habis berkata, Nyo Ko terus berputar tubuh hendak mengambil Bok -heng. Rupanya dia benar-benar hendak membunuh si Ama Em oleh Tawon beracun. Berhenti. Menyerang secara gelap pada yang buta bukanlah kesatria seru siula M. Nio, berhenti serentak. Bagus, budak siapakah yang engkau maki itu? Siula M menyambut dingin, engkau menyerang secara curang pada seorang buta, apakah itu laku seorang jantan? Aku mempunyai dendam sedalam lautan dengan ama M buta itu. Persetan dengan curang atau tidak? Hektometer, jika engkau tahu diri, Mungkin dapat kuampuni, tetapi jika engkau masih banyak mulut, tiba-tiba ia terkejut karena melihat wajah Siula M berubah. Tetapi serempak dengan itu, mendadak ia rasakan tubuhnya dihunjam pukulan dahsyat sehingga ia mencelak dan terbanting jatuh beberapa meter jauhnya. Ternyata ketika Nio ko sedang berbicara dengan Siula M. Diam-diam si Ma M. merangkak dan dengan segenap tenaganya yang masih ada, ia meraih tongkat setelah kerahkan seluruh tenaga dalam M, diam-diam ia telah sapukan tongkat itu. Tongkat itu memang istimewa sekali. Ketika Milayang sama sekali tak mengeluarkan suara. Tetapi begitu mengenai tubuh orang, barulah Mi mancarkan tenaga dalam M. Ketika menyadari, Nio kau sudah rasakan lututnya terhantam. Krek, tulang lututnya remuk dan tubuhnya pun melayang yang jatuh beberapa belas langkah jauhnya. Kini si ama M lah yang tertawa puas, Nio tua, si ama M buta ini tidak pernah mau menderita kerugian. Ada ubi tentu ada talas, sesuatu budi tentu akan kubalas. Engkau telah gunakan gelangmu sebagai senjata rahasia menghantam perut dan mi bahuku, Aku pun membalasmu dengan sebuah hantaman tongkat. Dengan demikian, kita sama-sama tidak berhutang, belum selesai berkata, tiba-tiba tubuhnya terhuyung-huyung dan tongkatnya lepas, orangnya pun jatuh terduduk di tanah. Kesudahan itu benar-benar tak diduga siula M. Dengan seluruh kepandaian mereka hanya berimbang, tetapi setelah saling serang menyerang secara curang, akhirnya mereka sama-sama rubuh tampak NIO ko berusaha sekuatnya untuk merangkak ke tempat wok Liong Jelas dia hendak menggunakan sarang tawon untuk hancurkan si Iman Buta. Tiba-tiba Lai merasakan ulu hatinya sakit sekali sehingga ia mengucurkan dua tetes air mata. Ada bagian yang hilang ke arah sarang tawon bok Liong Ia tertegun dan duduk di atas rumput. Pikirannya melayang-layang, mengingat peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya selama ini, entah berselang beberapa lama. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara orang berbatuk-batuk. Dan ketika mengangkat kepala, dan Mi mandang ke muka, ternyata tak jauh dari tempatnya situ, tegak seorang tua berpakaian putih. Tubuhnya kurus kering dan berdiri seperti patung sepintas pandang orang tua kurus berwajah pucat itu, tak ubah seperti sesosok mayat yang bangun dari liang kuburnya. Lo Chiam Pos, buru-buru Siu lem menegur sambil menghaturkan hormat. Pandang mata orang tua baju putih itu pelahan-lahan menuju ke arah sarang tawon. Tanyanya, di mana kapsi goduba? Apakah yang lo ciampu maksudkan itu si ama embuta? siulem balas bertanya. Benar, aku hendak mencari ama embuta itu untuk mengobati lukanya, sahut si orang tua baju putih. Ah, lo ciampu terlambat. Apakah dia pergi? Orang tua menegas. Dia pergi takkan kembali selama lamanya. Sahut Siu Lem Seraya berpaling ke arah gundin tanah, lalu, dia sudah meninggal. Kuburan baru itu adalah tempat penanaman jenazahnya. Orang tua baju putih itu menghela napas panjang, ah! Mengapa dia mati? Apakah dibunuh orang benar, dia mati di tangan si Raja Tawon Nyeoko lalu Nyo Juga mati. Keduanya bertempur dan saling menderita luka parah kemudian sama-sama mati. Wajah orang tua itu tiba-tiba berubah. Benarkah keteranganmu itu? Bila lo pu tak percaya, silahkan menggali liang kuburan itu, sahut Syulaem. Ah habis, habis. Orang tua baju putih itu menggerutu lalu berputar tubuh dan berjalan dengan langkah gontai. Setelah bayangan Oraak itu lenyap, diam-diam Syulaem membatin, luka yang dideritanya ternyata parah sekali. Oh, Betapapun sakitnya seseorang tokoh silat yang berkecimpung dalam dunia persilatan, tetapi akhirnya tak dapat lolos dari kematian yang mengenaskan. Setelah kemunculan si orang tua baju putih tadi, di daerah rusak yang sunyi dan terasing itu tiada terdapat orang yang berkunjung lagi. Siula M duduk memulangkan tenaga sambil mengobati diri menurut ajaran si Ama M buta dan mempraktekan ajaran dari Nio Ko untuk menguasai tawon. Tiga hari kemudian dapatlah ia memperoleh hasil yang menggembirakan. Ketakutannya terhadap tawon itu pun mulai berkurang. Cepat sekali sepuluh hari telah lewat. Lukas si Yulem makin sembuh sebagai penyambung makanan, ia makan madu tawon. Tepat beberapa hari lagi setelah obat yang diberikan si Embuta M. Em buta itu habis, lukanya pun sembuh sama sekali. Setengah bulan lamanya, si harus beristirahat sesungguhnya ia sudah tenang. Tetapi tiba-tiba ia teringat akan Hian Song dan Chiu Hui Ying yang magih dalam bahaya. Ia harus cepat-cepat menolong. Dengan memanggul sarang Bok Liong, ia segera menuju ke gereja Xiao Limsi. Sejak bertemu dengan Dewa Iblis Bantian Seng, yang si menyadari bahwa dirinya dalam waktu beberapa lalu ini telah mendapat beberapa peruntungan aneh yang tak terduga-duga. Ia mendapat kesimpulan bahwa ilmu silat tiada batasnya. Ilmu kepandaian yang dimiliki saat itu masih jauh dari sempurna. Maka ia memutuskan menuju ke gereja Siaulim S.I. di Gunung Kosan untuk menuntut ilmu yang lebih sakti kita kembali mengikuti perjalanan BWE Hang Swat, si darah baju putih. Ketika tiba di sebuah biara, Nona itu merasa lapar. Ia masuk ke dalam biara itu sebuah biara yang kecil tetapi terawat bersih. Di ruang besar seorang rahib tengah membaca kitab dengan dua buah lilin sebagai penerangan. Suhu, bolahkah aku mohon makan BWE Hang Swat berseru perlahan. Rahib itu berpaling mi si Nona lalu menegur, Nona dari mana? Bwe Hang Suat tersenyum, dari telaga darah, rahib itu tertegun beberapa saat. Telaga darah? Ah, sebuah nama yang seram, seru rahib. Itu sesaat kemudian, hendak kenanakah Nona sekarang? Bwe Hang Suat gelengkan kepala. Ah, aku sendiri pun tak tahu. Tapi tentu harus ada tempat. Masakan dunia yang begini luas, tak dapat menerima diriku? Rahib itu berbangkit sambil mengatakan bahwa Nona itu benar-benar lapar, ia melangkah keluar. Bwe Hang Suat mengikuti di belakangnya, menuju ke dapur. Bwe Hang Suat dipersilahkan makan hidangan yang masih ada di situ setelah kenyang, Bwe Hang Suat bersandar pada dinding, tertidur. Karena mengalami pertempuran-pertempuran yang melelahkan dan menderita peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, nona itu memerlukan istirahat, dan tertidurlah ia dengan nyenyak sekali. Entah berapa lama ia tertidur di dapur situ, tiba-tiba ia dibangunkan oleh seorang rahib tua yang mempersilahkan supaya pindah tidur di kamar yang telah disediakan. Tetapi setelah berada di atas pembaringan, ia malah tak dapat tidur. Pikirannya melayang, mengenangkan Siula M. Hian Song, Karwi bersaudara, peristiwa di Benggak dan pengalaman-pengalaman di Telaga Dah satu demi peristiwa-peristiwa itu mi lalu lalang di benaknya. Ia menghela nafas dan berkata seorang diri, telah kualami berbagai peristiwa, penderitaan dan pertempuran-pertempuran maut. Apakah yang ku peroleh selama ini? Bukankah jauh bahagia menuntut kehidupan seorang rahib yang tenang? Tiba-tiba seorang lelaki melanjutkan, ah, Nona memiliki kesaktian yang jarang tandingan di dunia. Hai, siapakah itu tegur Bwe Hang Swat marah? Aku sahut orang itu dan seorang pemuda loncat masuk ke dalam kamar. Bwe Hang Swat kerutkan dahi, ini tempat suci, perlu apa kau kemari? Ternyata pendatang itu adalah Karhong, pemuda yang mati-matian mengikuti Bwe Hang Swat. Kat Hang tertegun, kami berdua saudara, mendapat pelajaran bermacam-macam ilmu silat, tetapi banyak yang tak dapat kita fahami maka hendak mohon petunjuk Nona. Dalam pakaian yang baru tampak pemuda itu lebih cakap dan gagah. Sahut Bwe Hang suat dingin, aku sudah jemu akan kekotoran dunia, Aku hendak menyucikan diri di bawah persada Buddha dan tak akan campur tangan dengan urusan dunia persilatan lagi sejak saat ini, kalian berdua tak boleh mengganggu aku lagi. Jika tak menurut, jangan sesalkan aku berlaku kejam. Sejenak Kat Hang terkesiap tetapi pada kejap ia tertawa tergelak-gelak, turut pendapatku tak mungkin Nona diterima menjadi rahib. Belum pernah selama ini pemuda itu berani berkata sedemikian tegas di hadapan BWE Hang Suat. Biasanya tentu selalu menurutkan takut. Maka ucapan Kat Hang saat itu, membuat BWE Hang Suat tertegun lalu berseru marah, mengapa aku tak dapat menjadi tahap? Lihat, kata-kataku tadi bukanlah omong kosong, jika tak percaya, aku dapat memberi beberapa bukti. Harap Nona suka memberi jawaban, kata Kat Coba saja. Apakah Nona benar-benar bertemu dengan lohyan Kat Hang mulai mengajukan pertanyaan? Sudah tentu ketemu sungguh. Masakan aku perlu membohongimu, sahut Bwe Hang Swat. Jika begitu, dia memberi pelajaran dan menerima Nona sebagai muridnya, juga sesungguhnya tanya Kat Hang pula. Ya, yang masuk ke dalam telaga darah, kecuali Nona, yaitu kami dua saudara. Menurut pendapatku, yang berada dalam telaga darah itu tentu bukan hanya kita bertiga saja. Loh, yang sudah lama tinggal di telaga darah itu, tahu akan segala jalan rahasia di dalam telaga darah faham akan keadaan alam di situ. Angin puyuh dan tempat-tempat yang berbahaya, tempat berbahaya itu bukan lain adalah semacam daya tarik dalam bumi. Memang banyak orang yang tak mengetahuinya kata Bwe Hang Suat dengan tawar. Entah apa namanya daya tarik yang dapat membunuh orang itu. Jika Lohian benar-benar masih hidup dalam telaga darah, tentu dia tahu jelas akan kedatangan kami bertiga. Anehnya Lohian hanya bertemu dengan Nona, tetapi tidak melihat kami berdua. Met Bwe Hang Suat berkecup-kicup beberapa kali tetapi tidak berkata apa-apa. Kat Hang menganggap sikap itu sebagai suatu pengakuan secara diam-diam ia tersenyum, katanya pula, di antara sekian banyak orang yang masuk ke dalam telaga darah, Loh Yan hanya memilih Nona menjadi ahli warisnya hal itu tentu didasarkan atas bakat dan kecerdasan Nona. Kalau benar begitu, lalu? BW Hang Suat hanya mendengus. Kuduga dengan menjatuhkan pilihan atas diri Nona, Loh Yan tentu mempunyai maksud tertentu agar Nona bersedia melakukan sesuatu untuknya. Uh, mengapa engkau secari tiba-tiba bisa begitu pintar, seru Bwe Hang Suat. Itu berarti Noa menganggap aku sudah dewasa, sesungguhnya banyak masalah yang bukannya tak tahu, tetapi memang aku tak ingin tahu. Lalu mengapa sekarang engkau memikirkan? Meta pemuda itu menatap lekat-lekat pada Bwe Hang Suat, Lalu berkata, Nonalah yang menyebabkan dalam beberapa hari ini saja aku menjadi dewasa beberapa tahun seru Karhong. Melihat sikap dan nada bicara pemuda itu diam-diam tersentuhlah nurani BWE Hang Swat. Ia merasa kasihan pada pemuda itu. Kata-kata makian yang sedianya hendak dilontarkan, terpaksa dihilakannya lagi. Kat Hang batuk-batuk lalu melanjutkan pula, urusan yang Lohian hendak minta nona lakukan itu, tentulah urusan yang maha sukar sebelum menyelesaikan urusan itu, bagaimana Nona hendak mencukur rambut menjadi rahib. Bwe Hang Swa tertegun diam. Kata-kata Kat Hang menyentuh perasaannya. Dan masih pula satu hal yang menyebabkan Nona harus muncul di dunia ramai, kata Kat Hang. Apa? Kalau menjadi rahib lalu bagaimana pertanggungjawaban Nona terhadap Siulayam seru Kat Hang? Bwe Hang terpukau, kami hanya suami istri di atas nama, tetapi dia tentu tak dapat mengurus diriku. Ia berhenti sejenak lalu berkata lagi, tetapi memang aku sudah berjanji kepada Lohian. Bagaimanapun aku harus Mi lakukan pesanannya. Jika ada lalu orang dapat mewakili aku Mi lakukan pesanannya itu, segera aku dapat masuk ke dalam gereja dan tinggalkan dunia ramai selama-lamanya. Nona itu menatap wajah Kat Hong sampai beberapa lama lalu bertanya, di antara kalian berdua, siapakah yang bersedia meluluskan sebuah permiyutaanku? Kalau Nona yang menyuruh, mati pun aku takkan menolak sahut Kot Hong. Ku minta kalian berdua saudara suka melakukan pesan lohian itu kata BWE Bong Suat. Sayang kepandaian kami berdua tak mampu, kata Kat Hong asal berikan ajaran lohian kepada kalian berdua kalau nona menghendaki begitu, kami tentu akan melaksanakan dengan sekuat tenaga Kat Hang memberi penegasan. Biara ini cukup sunyi, kata BWE Hang Swat, untuk sementara waktu aku akan menetap di sini siang hari aku. Akan membaca kitab untuk meminta ampun atas dosaku. Malam hari kita cari tempat yang sepi untuk memberi pelajaran ilmu silat itu kepada kalian. Baiklah kalau begitu, kata Kar akan ku cari dulu sebuah tempat yang sepi. Besok malam akan ku undang Nona lagi. Masih ada sebuah hal yang hendak ku beritahukan lagi kepadamu, kata Bwe Hang Swat. Jangankan hanya sebuah, sepuluh bahkan seratus buah tentu kami akan meluluskan, Kata Kat Hang Seraya berputar tubuh tetus milangkah keluar. Berhenti teriak Bwe Hang Swat, hal ini penting sekali. Harus ku jelaskan dulu. Kat Hang berhenti, halal apa, Silah ke Anona bilang katanya. Setelah Mi Empelajari ilmu itu dan melaksanakan pesan lohian, kalian harus memotong sebuah lengan kalian sendiri. Mengapa Kat Hang tertegun? Di dunia banyak sekali orang jabat, kata Bwe Hang Swat, momok dan durjana dunia persilatan kebanyakan adalah mereka yang memiliki kepandaian sakti setelah kuajarkan ilmu tanpa tanding kepada kalian itu, jika lengan kalian tak dipolong satu, kelak tentu tiada yang dapat melawan kalian lagi sekali kalian terjerumus dalam kejahatan, bukankah harapan lohian itu akan hancur berantakan? Bukankah akan timbul lagi ketua benggak yang kedua? Wajah Kat Hang berubah seketika dan berubah seketika dengan nada tegas yang menyahut, baik ku terima perjanjian nona itu. Memang dunia tiada terdapat hal yang sempurna. Kehilangan sebuah lengan, pun tiada halangan. Tetapi tentang adikku itu, aku tak berani mengambil putusan. Biar. Kurundingkan dengannya dulu, baru besok malah emku beritahukan nona. Jika diami luluskan, besok malam antara jam 10, Kai Ian boleh datang kemari. Jika keberatan, tak usah kau datang ke sini lagi. Baiklah, jika dia menolak, kah, besok malam aku sendiri yang datang tanpa menunggu penyahutan nona itu. Kat Hang terus berputar, diri dan loncat keluar keesokan hari. Pagi-pagi sekali cuci muka Hang Swat sudah masuk ke dalam ruang besar. Tanpa di bawah penerangan lilin besar, Rahib tua bersama seorang Rahib yang muda tengah bersembahyang dan terus membaca kitab. Hang Suat mengikuti duduk di belakang, memberi hormat kepada patung yang berada di atas meja. Setelah bersembahyang, kedua rahib itu pun mulai membaca kitab. Rahib tua mengambil sebuah kitab dari meja dan memberikan kepada Hang Suat, serunya, laut derita tiada batasnya, asal berpaling tentu milibat pantainya. Menyambuti kitab itu, Hang Suat segera ikut membaca dengan lantang. Selesai pembacaan itu, hari pun sudah siang. Rahib itu berkata dengan pelahan kepada Hang Suat, pintu agama kami selalu terbuka. Jika kau merasa tempat ini dapat kau jadikan tempat menetap, silahkan tinggal di sini. Bwe Hang Suat menghela napas perlahan, sahutnya, dalam hati, murid sangat kepingin akan kehidupan tenang dari suhu berdua. Tetapi murid masih berlumuran dosa, penuh dengan liku, ikatan dendam. Jika sering tinggal di sini, tentu akan mendatangkan bencana pada suhu berdua. Rahib tua itu tersenyum, walaupun pintu agama kami selalu terbuka dan selalu menyambut kedatangan setiap orang, tetapi memang hanya orang yang berjodohlah yang dapat hidup dalam lingkungan kami. Pergi datang, datang, dan pergi tinggal di sini atau tidak. Terserah saja, rahib TTU terus melangkah keluar. Dalam hatinya timbul pertentangan. Dia merasa kehidupan menjadi seorang rahib amat tenang dan suci, tetapi ia pun merasa bahwa dirinya masih berlumuran dengan dosa sehingga sukar untuk mencapai cita-cita itu. Beberapa saat ia terbenam dalam keraguan. Siang cepat berlalu dan malam pun tiba. Tepat pada jam 10, muncullah Kat Hang dan Katui. Saudaraku ini, demi teringat akan dendam kematian ayah, bersedia untuk menerima ajaran ilmu kesaktian nona walaupun harus memotong sebelah lengannya. Kira-kira sepuluh -kira li di belakang ik biara ini, terdapat sebuah hutan lebat. Di dalam hutan terdapat sebuah telaga kecil. Tempat itu jarang dijelajahi orang. Kiranya dapat dijadikan tempat yang bagus sekali, kata Katwi. Bwe Hang Suat berbangkit dan suruh kedua saudara itu membawanya ke sana. Mereka bertiga memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat. Dalam beberapa jenak saja mereka tiba di hutan itu. Sejenak Mi mandang keempat penjuru, diam-diam Bwe Hang Suat heran, pikirnya, empat penjuru bukan pegunungan, mengapa di tanah datar sini terdapat sebuah hutan aneh? Tanda petik. Mari kita ke sana, kata Katwisra yang nendahwi masuk ke dalam hutan. Berjalan kira-kira setengah jam lamanya mereka melihat sebuah telaga kecil yang berkilau kilauan tertimpa sinar rembulan sekeliling telaga itu merupakan padang rumput. Tepat digunakan untuk berlatih silat. BWE Hang Suat menyetujui tempat itu. Kami bermaksud hendak membangun sebuah podok untuk kediaman Nona agar jangan mondar-mandir buang tenaga, kata Kar Bwe Hang Suat setuju tetapi ia menghendaki kedua buah pondok itu harus dibangun, yang rata di seberang telaga sebelah timur dan yang satu di seberang barat. Yang satu untuk kedua saudara kat itu dan yang satu untuknya. Kecuali dalam latihan silat, Kailan tak boleh datang ke pondokku kata Bwe Hang Suat. Nona adalah guru kami sudah tentu kami mentaati segala perintah Nona, Kate Karhong. Tiga hari kemudian, pondok itu sudah selesai dan sesuai dengan kehendak BWE Hang Swat. Kedua pondok itu terpisah dengan telaga selain mengajar ilmu silat, BWE Hang Swat tak mau memberi kesempatan kepada mereka untuk beromong-omong. Dan setiap beberapa hari, sekali-kali ia mengikuti pelajaran mim baca dengan kedua rahib. Demikian kehidupan yang dituntut oleh BWE Hang Swat selama ini. Ia bertekad untuk mengasingkan diri dari dunia persilatan. Entah berhasilkah usahanya itu atau tidak, kelak akan kita lihat lagi. oo oh oh no 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 Setelah tiba di Gunung Kosan, Siula M tak mau mengejutkan para paderi Siaw Limsi. Dia mengelilingi gunung. Setelah setengah hari kemudian, dia dapat menemukan tempat di mana dahulu ia pernah tergelincir ke bawah karang. Ia segera mengumpulkan rotan, lalu disambung-sambung dan diikat pada sebatang pohon siung dengan kerok itu. Ia dapat meluncur turun ke bawah. Setiba di bawah lembah, ia dapatkan keadaan di situ masih tetap sama seperti dahulu. Setelah menentukan arah yang harus ditempuh, ia segera berjalan menyusur sepanjang karang-karang. Kira-kira tiga tombak jauhnya, benar juga ia menemukan gua batu itu. Setelah mengempos semangat, ia berseru lantang, murid Pui Siula M, mohon menghadap Lo Cilampu. Dari dalam guha terdengar penyahutan parau, bagus yang kau datang, masuklah. Setelah Mi letakkan sarang tawon Ban Leong di luar, Siulem lalu melangkah masuk sepuluh tombaka ke dalam, guha itu makin lebar. Tampak pada Rika Bong tengah duduk bersila pejamkan mata sedang Kak Hui yang berkepala gundul dan berjenggot menjulai sampai ke dada tengah duduk bersandar pada dinding karang. Tersipu-sipu si memberi hormat kepada kedua paderi sakti dari Xiao si Lim si itu. Kak Hui Mim buka mata, ujarnya, ah jika terlambat sedikit saja, kemungkinan engkau tak dapat bertemu dengan kami berdua lagi. Mengapa siu Ulam terkejut? Kak Hui tiba-tiba berbangkit, luka yang kuterima dari budak perempuan itu, sukar sembuh. Tetapi bukankah Lo Chiam dapat bertahan sampai sekian lama tentulah bahaya sudah lewat. Masakah luka itu mengalami perubahan lain tanya Siula M. Hanya karena mengandalkan ilmu wekang maka dapatlah kutahankan luka itu. Tetapi tetap tak mampu menyembuhkan lagi urat yang telah putus. Nak, lekas ceritakanlah keadaan gereja Siaw Lim si. Ah, kalau tidak, aku tentu tak dapat mati dengan meram, kata Kak Kawi. Melihat paderi itu bicara dengan susah payah, tahulah Siulem bahwa paderi itu memang berbahaya keadaannya. Cepat, ia menuturkan tentang peristiwa pembebasan kedua Lem Ko Ai dan Pak Ko dan pertempuran dengan wanita benggak, satu demi satu dituturkannya. Kak Tai menghela nafas. Kewibawaan gereja Xiao Lim si yang sudah berdiri beratus-ratus tahun, hancur dalam sehari. Ah, apakah lohu masih ada muka untuk bertemu dengan arwah para leluhur kakek guru? Gejolak kesedihan yang meluap-luap. Telah menghamburkan darahnya sehingga luka Ji kembali merekah. Darah mengucur keluar. Buru-buru Siulem berbangkit, merobek pakaiannya dan Mi luka pada dari itu. Kak Bong ulurkan tangan kanan Mi megang siku lengan Kak Hui, ujarnya, harap Sute tenang sedikit. Kembali Kak Hui batuk-batuk lalu berkata harap Su Heng suka luluskan sebuah hal kepadaku. Dengan demikian barulah Sute dapat mati merem. Kak Bong kerutkan alis, tubuhnya menggigil, rupanya dia pun goncang perasaannya. Dengan nada setenang mungkin, ia bertanya apakah yang dikehendaki adik seperguruannya itu. Ku mohon Seng Suka meluluskan permintaanku. Harap Suheng Suka turunkan seluruh kepandaian Suheng kepada bocah ini agar kelak dapat melakukan pembalasan untuk si Esi. Baik, ku luluskan. Tiba-tiba Kak Hui tertawa keras, serunya karena Suheng luluskan, siute dapat mati dengan merah Siula yang melibat tubuh paderi itu Ming gigil keras dan lukanya pun mengucur darah deras, ia terkejut. Buru-buru ia berseru, lo ciamwe, lo ciampwe. Tak usah kalian Ming aku. Aku sudah tak dapat diharap lagi. Nak, ku sangka engkau tak datang lagi. Aku sangat menyesal sekali karena sampai membuat buat lo menderita, sahut siula M. Terdengar Kak Hui tertawa keras dan makin nyaring. Tiba-tiba ia berhenti tertawa dan tubuh bergetaran, metemi meja M, ternyata padari itu telah putus jiwanya. Melihat kematian dari seorang padari Xiao MC yang sakti dalam keadaan yang sedemikian mengenaskan itu menangislah Siula M. Kak Bong Tai Su menghela napas panjang, ujarnya tak perlu engkau mih nangis, dalam hari-hari terakhir ini dia memang sudah menderita kesakitan hebat. Lebih cepat pulang ke setian, Alam baka, baginya dan lohau, adalah suatu hal yang bahagia. Si yang mengusap air matanya, ah, segala apa memang tak abadi. Panglima yang gagah akhirnya pun akan binasa, bagi orang yang berkecimpung dalam dunia persilakan memang sukar untuk menghadapi hari akhirnya dengan tenang setelah dapat menuntut balas kematian kedua suami istri guruku, aku pun akan mengasingkan diri dari dunia persilatan. Kak Bong Taisu Su menghela napas. aku khawatirkan, kenyataan sering-sering tidak seperti yang engkau harapkan. Kemudian dengan nada yang ramah tetapi serius ia melanjutkan lagi, sejak saat ini, Lohu hendak mengajarkan ilmu wekang tinggi dari Xiao Lim si kepadamu. Walaupun aku tak berani mengatakan bahwa dengan ilmu itu engkau bakal menjadi tokoh tanpa tanding, tetapi ku percaya jika engkau berlatih keras selama 10 tahun, engkau tentu mampu mengimbangi Lohian. Sesungguhnya Syuula M hendak menanyakan tentang diri Lohian yang sebenarnya, apakah tokoh itu sudah mati atau masih hidup. Tetapi pada lain kilas, ia batalkan maksudnya. Kak Bong Tai Su ulurkan tangan menjamah ubun-ubun kepala Syuula M, katanya, nak, dalam mim pelajari ilmu tenaga murni dari perguruan agama. Pantangan yang besar adalah tak boleh terpencar hati sekarang akan kubantu engkau dengan tenaga murni yang kuyakinkan selama berpuluh tahun agar engkau cepat berhasil. Siula M. Tersipu S. Ipu mengiakan saat itu ia merasa ubun-ubun kepalanya seperti disaluri hawa panas yang perlahan-lahan menurun ke dada lalu terlebar ke seluruh kaki tangan. Bermula ia merasa nyaman tetapi lama-kelamaan hawa panas itu makin hebat. Tanpa disadari ia pun kerahkan tenaga dalam untuk menahan. Siula M pernah merasakan penderitaan di dalam ajang pertarungan tenaga dalam oleh Lemko Ai dan Pako Ai, dua macam tenaga dalam orang lain sifatnya, bertempur dalam tubuhnya, sakitnya bukan alang kepalang. Tetapi penderitaan itu ternyata membawa buah yang tak disangka-sangka. Kedua aliran tenaga dalam itu telah membantu menembus kedua belas surat nadi penting dalam tubuhnya, sehingga tenaga dalamnya bertambah hebat. Dan saat ini ia pun sedang mengalami penderitaan dilanda oleh tenaga murni panas dari Paderi Kakawi. Tenaga murni yang telah diyakinkan oleh Paderi itu selama berpuluh-puluh tahun,